Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para santri di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo. Ada satu program vlog yaitu mengunjungi para alumni. Semangatnya yang pertama membangun silaturahim, agar silaturahim yang terbangun selama masih di pesantren juga terjalin ketika para santri sudah terjun di tengah masyarakat. Yang kedua yaitu untuk melihat bagaimana santri menerjemahkan ilmu yang diajarkan di pesantren. Kalau barangkali mereka kesulitan, maka pesantren bisa memodifikasi kurikulumnya agar senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan keadaan. Yang ketiga, kita ingin melihat santri-santri yang berhasil dalam tanda petik, harapannya untuk memberikan uswah atau contoh kepada santri-santri yang masih ada di pesantren. Dengan contoh-contoh nyata itu, maka santri memiliki cakrawala pandangan yang luas bahwa segala pekerjaan mungkin dilakukan sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam rangka melihat apa kiat-kiat yang dilakukan oleh para alumni yang berhasil itulah kita nge-vlog, sehingga para santri bisa melihat dan mengambil itibar. Sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Dan bagi mereka yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Saya berharap vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, menjadi tontonan yang ada pelajarannya, dan juga memotivasi kalian untuk melihat, mengamati, belajar dari kejadian-kejadian yang kalian alami, juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan kalian. Para santri, pada kali ini saya bertamu di rumahnya Bapak Nurul Aini. Setelah haji, nama beliau berganti menjadi Abah Haji Nurul Anwar. Beliau nyantri di pesantren kita pada saat pesantren itu baru diresmikan tahun 1992. Beliau sekarang menjadi wirausahawan, memproduksi alat-alat kesehatan yang kita sudah melihat bagaimana workshopnya, proses produksinya, dan kemudian kita juga bisa melihat hasil dari produksi beliau. Maka kita akan tanya-tanya kepada beliau, Abah Nurul, gimana ceritanya kok kemudian berhasil memproduksi alat-alat kesehatan yang menurut saya tidak semua orang muda, tukang las bisa, ya tidak. Ini mesti harus punya skill tertentu. Gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih pada Pak Nurkholis yang sudah mau berkunjung ke tempat saya. Karena pangestu beliau lah saya bisa jadi seperti ini. Awalnya kalau sebetulnya bukan langsung ini saya dulu,
pernah mencoba usaha. Ini yang kedua. Yang pertama itu saya jahit sandal, jahit kap. Oh ya, dulu ya. Ya. Karyawannya banyak dulu ya. Awalnya dulu saya cuma berdua, saya sama Mas Aroni aja. Jadi saya kebetulan pas ada teman, kok saya masuk pabriknya, kerjanya bisa disuruh. Akhirnya saya minta dibantu sama Mas Roni, teman seangkatan dulu itu, untuk bantu saya. Dari situ, dari pekerjaan supplier jahit sandal itu termasuk dibilang saya sukses. Dari yang awalnya cuma satu karung, kadang juga setengah karung, karena ya baru awal, terus kemampuan kan tidak terlalu banyak, mampu sedikit banyak. Akhirnya ya sabar saja, sabar. Pakai sepeda motor anu itu Honda dulu itu yang berapa itu bawa satu karung ke pabrik. Dari mana itu pabriknya? Dulu Kasogi, Mas itu pabrik. Saya itu kadang pinter sama yang lain. Yang lain bawa satu truk, saya cuma bawa satu karung, satu karung. Tapi lama-lama karena meskipun kemampuan saya sedikit, tapi ternyata dari pihak perusahaan senang karena pekerjaan saya bagus. Akhirnya saya diminta untuk tolong sampean tingkatkan. Akhirnya saya kan terus terang, saya tidak punya modal, Pak. Kalau sampean tidak punya modal, tak modali. Seperti itu. Cina. Akhirnya saya dimodali. Dari situ saya mulai bisa nambah kapasitas produksi. Akhirnya yang biasanya bawa satu pickup kesalip sama saya bawa satu truk. Ah, subhanallah. Satu minggu saya kirim satu truk. Subhanallah. Jumlah karyawan waktu itu berapa? Jumlah karyawan kalau dibilang ya sekitar 70 orang. Oh. Karena sampai di Jombang. Oh, gitu ya. Khususnya ke sana. Khususnya orang sini, saya memberdayakan ibu-ibu di sini. Terus akhirnya dari Mojokerto, dari anu denger kalau saya punya kerjaan gini, banyak yang datang. Akhirnya banyak mereka yang ambil ke saya. Dari segi keuntungan dulunya sudah cukup waktu itu? Kalau keuntungan sebetulnya tidak banyak. Dulu itu cuma mungkin Rp500 per koper, per pasang dulu. Tapi kan perkaliannya banyak. Kalau di pada waktu itu, zaman segitu sudah. Sudah banyak. Kalau satu minggu itu saya bisa kirim 3.000 pasang kan, mengalihkan aja. Iya. Terus kemudian kenapa? Akhirnya karena dari di situ saya berkembang ke Andu, ke New Era, kenal saya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya itu berhenti karena perdagangan terus mulai masuk. Produknya mulai, produk-produknya mulai Cina mulai masuk. Akhirnya dari lokal kalah. Produk Cina ya? Iya. Akhirnya dari situ berkurang. Akhirnya saya berhenti, sempat vakum 1 tahun. Akhirnya saya banting setir, coba buka bengkel las. Buka bengkel las juga waktu itu belum tahu Pasarnya apa, yang saya kerjakan apa, pokoknya buka bengkel aja. Akhirnya saya merekrut tukang satu, kulinya saya sendiri. Akhirnya dari situ, pertama datang itu ya disuruh bikin talis, ada orang bikin talis pakar, saya layani. Kira-kira udah sampai berjalan 1 tahun, akhirnya jenengan telepon saya itu, Ci, kamu kesini, ada tamu. Pokoknya kesini aja. Waktu itu kalau ada Pak Sadikin. Jenengan waktu itu kalau tidak salah saya datang itu di Alia. Yang baru pertama kali satu kelas. Baru pertama kali satu kelas. Akhirnya saya ke sana ketemu Pak Sadikin, mediator jenengan. Jenengan kenalkan sama beliau Pak Sadikin ini.
ternyata Pak Sadikin malah tidak bisa membantu saya. Karena beliau memang tetap di Alkes, cuman karena dia menyarankan saya punya teman yang bisa membantu jenengan, gitu ya. Akhirnya, kenapa tidak saya mencoba? Pasti bisa, orangnya tidak mungkin merasa sampai itu kompetitor. Mas pasti jenengan nanti dirangkul sama beliau. Akhirnya saya dikenalkan, dikenalkan sama yang namanya Pak Awi. Dari situ akhirnya saya bekerja sama dengan Pak Awi. Ya saya bilang, Pak, saya tidak bisa bikin tempat-tempat tidur seperti ini karena saya tidak pernah. Sampai nek besok tak urui. Nanti saya ajari. Saya ngajari. Saya memang tidak bisa, tapi saya bisa ngajari. Pokoknya kalau tidak cocok nanti ya sama profesi. Akhirnya saya disuruh yang bikin paling mudah saja. Bikin paling mudah. Saya coba, jadi, dan itu pun tidak langsung diterima, sampai revisi 5 kali, saya ingat betul itu 5 kali. Kirim ke Surabaya, balik, ini kurang begini. Akhirnya saya betulkan, kirim lagi sampai 5 kali, baru, ya ini baru oke. Dari situ ternyata makin berkembang. Waktu itu Pak Awi juga masih kecil, usahanya masih kecil. Dia memang distributor, tapi distributor kelas kecil, lokalan. Sampai sekarang berapa item? Kalau yang dikerjakan sekarang ya sekitar 70 item. 70 item ya? 70 item. Kalau omsetnya dalam keadaan normal? Ya? Kalau dalam keadaan normal, sebelum pandemi lumayan sekitar omsetnya ya. Dulu, sebelum pandemi, di angka 400-500 per bulan. Para santri itu sebagian cerita tentang beliau, betapa usaha seperti ini tidak langsung seperti ini, melewati proses yang sulit, jatuh bangun, proses terus belajar. Dan perlu dicatat para santri, Abah Haji Nurul Anwar ini santri yang sampai hari ini tetap punya komitmen. Orang tuanya juga punya komitmen terhadap pesantren. Beliau juga punya komitmen terhadap pesantren. Bahkan tahun berapa itu beliau berani mewakafkan sebidang tanah yang luasnya sekitar 1.600 meter untuk pesantren. Dan itu tidak semua santri yang sudah berhasil mampu melakukannya. Omsetnya sampai 450 juta di dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal sebelum pandemi. Kira tantangannya apa? Kira tantangannya ketika sampean yang sama rasakan rasanya berat gitu. Kalau yang namanya tangkas setiap pekerjaan apapun pasti ada efek resiko. Ada akibat, sebab akibat yang kita rasakan. Soal jatuh bangun itu sudah biasa. Dari awal itu tidak se enak yang orang bayangkan. Saya itu selama 2 tahun itu, ketika memulai usaha ini sampai 2 tahun itu istilahnya tidak bisa beli apa-apa, tidak bisa punya apa-apa, belum merasakan hasil. Belum bisa merasakan hasil. Sampai hanya berani yang dimakan saja untuk anak sekolah. Waktu itu anak saya masih kecil, jadi masih belum membutuhkan biaya. Jadi kita pokoknya cukup untuk dimakan aja. Akhirnya itu saya bilang begini, ne awakmu sampai setahun kas jika iso rupo, lebih baik kamu berhenti. Saya terpacu di situ. Kalau saya berhenti gimana? Akhirnya saya coba terus bertahan. Akhirnya seiring dan berjalan waktu, kesabaran ya mulai bisa merasakan tahun yang ketiga. Jadi perlu dicatat bahwa tidak ada suatu kesuksesan itu yang instan. Jadi semuanya melalui proses dan kesabaran serta keuletan. Jumlah karyawan sekarang? Sekarang
Kalau sekarang tinggal 15. Nah, kalau normal tahun yang lalu masih di 27. Oh, itu ya. Ya. Karena situasi ini gimana pengaruhnya corona ini? Apa memang bisa turun 50% atau 50%? 60% turun. 60%. Tinggal 30%. Karena untuk kalau orang bilang mungkin corona kan tidak berdampak untuk alat kesehatan, ya, sakit. Dunia kan sudah begitu. Tapi untuk alat kesehatan itu ada dua macam yang sekali pakai itu. Sekali pakai dan instrumen. Ya. Kalau disposable, insya Allah tidak ada pengaruh. Malah ada peningkatan. Tapi kalau di instrumen tetap terkena. Gitu ya. Dan ini termasuk 70 item tadi instrumen semua. Ya? Instrumen semua. Berarti dampaknya sampai 60% tadi ya, luar biasa. Para santri, itu pengalaman beliau. Saya harapkan para santri memberikan garis bawah, ternyata tidak ada usaha yang instan, semua harus pakai proses ya. Apa yang diperlukan seorang pengusaha agar bisa bertahan tadi dari nggak bisa dimakan ya sampai sekarang bisa dimakan untuk orang sak kampung ya. Terus mobil setiap ganti model ganti mobil kira-kira apa itu kira-kira apa yang kira diperlukan untuk para santri yang baru mulai usaha, baru mulai buka warung kopi baru mulai buka warung kopi sudah kena PSBB ujian langsung apa kira-kira kemampuan bertahan waktu itu apa kira-kira. Kunci untuk bisa kita itu sukses insya Allah dengan bekerja keras, ulet, sabar, dan yang tidak kalah penting doa. Dan jangan lupa datangi orang tua, datangi guru, minta doa mereka. Insya Allah segala sesuatunya akan tiba pada. Ya ini ada ulet, ada sabar, ada bekerja keras, ada doa, juga kata beliau restu dari orang tua, restu dari guru, itu menjadi kiat beliau sehingga beliau bisa melewati masa-masa yang sulit. Dan ketika pandemi corona memang turun produksinya, tapi beliau masih bisa memperkerjakan 15 orang dengan produk yang bisa kita saksikan bersama. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan beliau memang punya kualitas. Beliau juga punya kualitas sebagai seorang pengusaha. Akhirnya Allah memberikan hadiah kemampuan untuk sustainable, untuk terus hidup dalam segala cuaca. Saya minta doa dari para santri semuanya agar para alumni yang mulai membangun usaha, baik Abah Haji Nurul Anwar atau yang lain, senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut untuk mencoba. Wah, ini perlu digarisbawahi, dibuat jangan pernah takut untuk mencoba. Demikian pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.